potong dong. Tangannya coprek di bokap. Oh my god. Datanya. Beres. Dokter. Tompel juga pengen jadi dokter, Lika. Yaudah kalau gitu, mendingan dua-duanya sama aja. Jadi dokter sama dokter, polisi sama polisi. Oh, berarti itu keren. Gantian. Oke deh kalau gitu. Yuk, let's go. Akhirnya sekarang aku yang jadi polisi, Lika. Tuh lihat, aku punya kantor pos. Terus abis itu ada ini nih, apa namanya? Bendungan. Nah, terus ada mobilnya nih guys buat ngejar ya. Ada apa nih? Pos polisi. Keren juga ya. Woi, pos polisi Lika. Apa kabar Tompel? Ah, Tompel juga sehat-sehat aja ini. Jangan pegang. Yaudah. Wah, yaudah deh kalau gitu. Tompel mau lanjut beli ciki yang viral itu loh, apa namanya? Yang viral-viral itu, viral-viral pokoknya itulah. Udah ya. Kamu jangan, aku kejar kamu ya. Tompel enggak ngapa-ngapa dikejar. Udah ya Lika ya. Dadah Lika. One wrong is in the house, yo. Selamat bertugas ya polisi Lika. Hormat. Hormat. Sendalnya nih, bahaya. Mr. Kontrol, yang sakit tuh tangan bukan sendal ini. Kayaknya ini pecinya kotor lagi nih. Kayaknya patah ini Mr. Kontrol. Ini? Kayaknya pecinya nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Ini kayaknya patah ini. Patah hati, aduh. Patah hati. Mr. Kontrol sama Tompel ditabrak. Maksudnya Tompel ditabrak Mr. Gondrong. Wah, emang bener-bener si Gondrong. Polisi Lika, tolong polisi Lika. Polisi Lika nih, aduh kabur. Emangnya bener-bener. Aku harus buru-buru naik mobil. Oke. Iya. Aduh, ini malah laku lagi. Nah. Polisi Lika, Tebak-tebakan. Apaan tuh? Tebak. Kirimnya kamu sama Indomie. Kan kalau Indomie kan Indomie selera aku. Kalau kamu selera aku. Wah. Dia kan nambah Tompel polisi. Wah, kamu ketangkap. Waduh. Tadi kena pembalan polisi lain kan. Sekarang giliran Tompel yang jadi polisi ini. Ini kalau jadi polisi tinggal semprit-semprit doang ini. Sembari duduk, maknyos. Kalau ada kendaraan yang ugal-ugalan bakal Tompel kejar ini. Tompel tuh, Pel. Weh, baru aja diomongin, udah ada Mr. Gondrong itu. Jangan kamu dobat Mr. Gondrong. Wah, bahaya ini. Tompel harus ngintip dulu ini. Pel. Hei, kamu tilang nanti. Kamu tilang, aku tilang kamu. Waduh, Mr. Gondrong. Kenapa? Kamu nabrakin pos polisi. Ini nggak tahu. Pos polisi. Kalau gitu kamu tilang aku. Sini, saya keluarin. Buku tilangnya ini mana ya tadi, buku tilangnya ya. Jangan kabur kamu. Saya kabur duluan aja ya, Pak. Jangan berhenti.
Waduh, polisi. Aku tilang kamu. Tompel yang ngejar nih. Wah, kamu dah. Ya, mungkin bisa kamu nangkep aku ya. Berhenti, Mr. Kondrong. Iya. Aduh, ketangkep. Berhenti gak? Ampun. Kamu niat. Kenapa sih, Pak? Aku borgol kamu sini, jadi tanganmu. Hah? Borgol? Nih, pingan dulu nih. Ayo, dibuka sekarang borgolnya. Bentar, sabar. Lama banget. Kamu tuh ya malah nabrakin pos polisinya tompel, jadi mau ganti rugi. Enggak, ya ampun Pak Polisi, saya salah. Kita lagi cari surat tilang lagi nih. Ya udah tuh, cari dulu surat tilangnya. Tangannya coprek di bongkok. Aduh, hei, bisa ngotong. Jangan kabur kamu. Hei, nah gimana kok malah jadi polisi tompel sendiri yang di bongkok. Aduh. Oke deh kalau begitu. Bentar. Jadi dokter. Atas nama siapa tadi? Gondrong. Namanya siapa? Hensham. Namanya siapa? Apa? Ya Allah, ini kan buku anak saya. Waduh. Ngomong-ngomong dokter Leka, itu kan tompel udah jaga di depan. Terus banyak pasien yang datang. Mau dipanggilin enggak? Ya boleh. Yang pasien pertama Mr. Gondrong, kedua Hansip. Kok tahu pasiennya itu? Kalau orang gitu, aku ngelihat dari sini. Oh, kan gitu. HP sejati. Oke, kalau gitu pasien pertama panggilin Mr. Gondrong ya. Cepat. Iya, sabar. Terus kamu balik lagi habis itu ke sini. Mr. Gondrong nih, Dokter Leka. Masuk Mr. Gondrong. Dokter Leka. Dokter Leka, saya ini lagi sakit muntaber. Muncul tak berdaya. Muntah-muntah saya, dokter. Oh, gitu. Iya. Iya. Dokter, tolong dokter. Kenapa? Saya udah gak kuat banget ini, dokter. Karena ini tuh sakit perut ya. Ini sakit perut, bentar saya cariin dulu obatnya yang mana. Dokter Leka. Itu kasih tahu pasien selanjutnya itu adalah ini. Hansip. Sana, tuh, dipanggil sama dokter Leka loh. Bu dokter Leka, tolong. Ah, ini sakit diari. Diari apa? Diam-diam mencari rezeki. Ini dikasih apa, Dokter Leka? Kenapa gak diobatin? Oh my god. Data-datanya udah kelihatan grafik-grafiknya aja. Sat, udah kuning ini. Jangan lama-lama. Aduh, gimana sih ke Dokter Leka itu? Makasih Bu Dokter, aku sembuh Bu Dokter, makasih. Aku jadi sehat sekali ini. Tapi kan mereka nggak bayar, kita nggak dapet duit deh. Bang, gimana ini lu terleka? Ya udah deh, nggak apa-apa, yang penting pada sembuh ya. Wah, akhirnya giliran tompel yang jadi dokter ini. Tompel mau pira-pira obatnya dulu ini. Ini harusnya kerjaan asisten Leka ini, tapi kok nggak dateng-dateng ya? Asisten Leka! Ih, masa asisten Leka nggak datang, tompel jadi sendirian di sini. Obatnya yang O2. Dokter tompel, tolong dokter. Tolong dokter. Itu siapa lagi? Tolong. Ini siapa lagi ya? Ampun. Diary, ampun. Kalau kamu Mr. Kondrong? Muntaber. Kamu apa? Sakit gigi. Tolong. Ya, sabar. Tompel pilih obat-obatnya dulu ini. Kira-kira ya. Obatnya ini ya, tapi tompel nggak tahu ini obatnya yang mana, yang untuk diary yang mana. Nenek buat kamu aja nih obatnya nih. Ah, yang penting mereka pergi aja. Nenek, obat. Nah, dimakan obatnya 5 kali seminggu. Dah sana, balik. Ya. Aduh.
Aduh, gimana sih itu kok tiba-tiba banyak banget pasien yang datang ya nih. Sampai kesusahan ini kalau nggak ada asisten Leika. Bingung milih obat-obatnya tuh yang mana aja ini. Aduh, ini mendingan Tompel tutup aja ini ya. Apanya? Prakteknya Tompel ini, rumah sakitnya Tompel. Udah, tutup. Beres. Gimana? Dokter. Kok tiba-tiba ada kalian? Kena, wow, udah sembuh ya. Sembuh apa? Makin sakit ini, dokter. Ini paper saya makin gede nih. Ya udah, pokoknya kita wangi. Lagi sih, gimana ini? Udah, mana sih? Kok ini, aduh, mati. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe.